Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhira 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah kita. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi sampai hari ini kita masih merasakan ajaran-ajaran beliau. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya Allah atau aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 tadi dijelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika kamu Muhammad ditanya oleh hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Sedekat apakah Allah kepada hambanya? Coba kita lihat di surat Qaf ayat 16. Di situ dijelaskan banyak tentang bagaimana kedekatan Allah kepada hambanya. Intinya dari ayat tersebut adalah bahwa Allah itu lebih dekat daripada leher atau urat nadi kita. Artinya apa? Artinya Allah itu lebih dekat dari kematian kita. Kita tidak tahu kematian kita kapan, tetapi yang pasti adalah kematian itu akan datang. Dan Allah lebih dekat daripada itu. Allah itu selalu mengabulkan doa-doa hambanya yang selalu beribadah. Bisa sekarang, besok, bahkan bisa akan datang. Pastinya adalah di waktu yang tepat. Terus bagaimana dengan orang-orang yang setiap hari beribadah atau berdoa, tapi sampai saat ini belum dikabulkan sama Allah? Allah itu tidak pernah tidak mengabulkan doa hambanya, karena Allah memberikan tidak tembus padanya. Kalau boleh saya analogikan adalah seperti ini. Ini gelas berisi air. Kemudian saya masukkan spidol ini, masuk. Tetapi kalau botol ini saya tutup, spidol ini dimasukkan bisa apa enggak? Enggak bisa. Karena apa? Karena sudah tertutupi. Inilah yang namanya dosa-dosa kita. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doanya yang tidak dikabulkan, tetapi permohonan yang terhalang oleh dosa-dosa kita. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkariku. Allah itu sering memanggil kita, tapi kita yang terkadang enggan, bahkan lamban untuk mendekat kepadanya. Untuk itu, kawan-kawanku yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama selalu memperbaiki diri kita dengan hal-hal yang baik, agar kita lebih dan lebih dekat lagi dengan Allah daripada sebelumnya. Karena Allah tidak pernah PHP kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.
Thank you.